uang apa mbak? Ya saya pernah di situ tuh di itu juga. Ramai beredar rekaman memperlihatkan seorang wanita yang playing victim ke petugas kepolisian. Rekamannya diunggah akun Instagram @medsos_rame pada Rabu 4 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan seorang wanita di Bandung tidak terima ditegur polisi karena tidak menggunakan helm. Dalam video itu terlihat seorang wanita yang merupakan penumpang kendaraan bermotor tidak terima diberhentikan untuk diberikan teguran karena tidak menggunakan helm. Wanita itu mengeluarkan HP-nya dan memvideokan sambil berkata mau uang. Petugas polisi itu pun menanggapi santai karena dirinya hanya menegur dan memberikan peringatan kepada wanita tersebut. Petugas juga memperjelas pernyataannya sebelumnya ke pria lainnya dan disebut hanya meminta STNK bukan uang. Saya suruh jalan karena dekat ya. Saya tegur nih mbaknya nggak pakai helm. Nggak apa-apa, sok videoin aja saya nggak anti video. Saya tegur mbak ini nggak pakai helm. Apa? Uang apa mbak? Ya saya pernah di situ tuh di itu juga. Saya ngomong uangnya dari tadi. Saya nanya apa tadi? STNK.